terbakar saat melaju, sopir dan penumpang loncat keluar. Inilah detik-detik kebakaran yang melalap sebuah minibus di ruas jalan Trunojoyo Tulung Agung, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian kendaraan. Akibatnya, dua orang pria yang merupakan pengemudi dan penumpang minibus mengalami luka-luka. Keduanya terpaksa dilarikan ke rumah sakit agar segera mendapatkan pertolongan medis. Insiden kebakaran bermula saat mobil yang ditumpangi SR dan YG, warga kecamatan Gondang Tulung Agung ini, sedang melaju dari arah kecamatan Karangrejo menuju Tulung Agung Kota. Tiba-tiba muncul kobaran asap dari bagian tengah minibus. Karena panik, akhirnya pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraan dan menabrak sebuah warung. Kedua pria ini pun kemudian memilih meloncat dari mobil untuk menyelamatkan diri. Meski keduanya mengalami luka bakar di bagian kaki. Melompat dari mobil, kalau tidak melompat malah ya bisa terbakar. Yang pengemudi atau penumpangnya yang kena api? Ya, yang penumpangnya. Penumpang. Yang pengemudinya masih lumayan tidak parah. Ya, yang penumpangnya yang agak. Tapi tidak parah. Petugas pemadam kebakaran menduga insiden kebakaran ini terjadi akibat adanya korsleting arus listrik.